Hey semuanya, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau belanja cemilan di supermarket karena kan aku suka banget nyemil. Terus cemilanku yang ada di kulkas itu udah pada habis, jadi aku mau belanja. So buat kalian penasaran, kalian ikutin terus ya vlog ini.
jadi aku udah balik ke rumah. Terus ini dia belanjaan aku tadi. Ini ada cemilan, terus ada beberapa yang kebutuhan aku kayak parfum, terus juga ada deodoran. So, kita bakalan langsung unboxing aja. Yang pertama adalah ini. Ini tuh potabi yang rumput laut. Ini aku suka banget, guys. Terus kalau di supermarket itu kan harganya lebih terjangkau ya. Terus aku juga beli yang varian ini. Rasa daging sapi barbecue. Ini juga enak banget. Dan selanjutnya aku juga beli Momogi. Nah, ada gak sih dari kalian yang suka snack ini? Ini tuh bener-bener enak banget. Aku tuh kan orangnya gak terlalu suka coklat ya, tapi kalau ini aku suka banget nih. Ini aku pengen beli beberapa, cuman aku takutnya nanti gak bisa bawa. Lanjut, aku juga beli ini, kentang goreng. Ini tuh favorit aku juga. Cuman ini aku belinya kemasan kecil, karena kalau yang kemasan besar itu takut gak bisa bawanya. Lanjut, nah aku juga beli ini, crispy. Ini juga enak banget, guys. Terus juga kalau menurut aku, kalau yang ini tuh lebih ke renyah gitu ya. Selanjutnya, ini juga ada potabi yang rasa daging sapi barbecue. Lanjut, aku juga beli ini. Ini juga potabi. Aku beli berapa sih? 4 ya. Yang rumput laut 2 sama yang daging sapi 2. Dan selanjutnya aku juga beli ini. Jet ini tuh juga snack favorit aku. Ini aku beli sampai beberapa karena harganya murah. Banyak banget. Ini masih ada satu. Dan selanjutnya aku juga beli ini. Crispy, ini favorit aku banget, guys. Yang rasa strawberry es krim. Pokoknya kalian wajib banget nyobain ini. Ini enak banget, terus kayak ada sensasi dingin gitu loh waktu dimakan. Aku sampai beli 2, saking sukanya sama ini. Dan selanjutnya aku juga beli ini, sponge. Ini yang rasa strawberry. Nah, aku beli cuma 1. Selanjutnya, ini tinggal kayak tisu basah. Ini ada tisu basah yang wangi kalau menurut aku ya. Dan selanjutnya ini ada body spray. Ini dari Pusel. Tadi aku cium aromanya wangi sih, makanya aku beli yang ini. Dan selanjutnya aku juga beli deodoran. Nah, aku tuh nyari banget deodoran Marina yang ini, yang warna biru. Ini wangi banget sih, serius, harganya juga murah. Ini cocok di aku, makanya aku selalu beli ini. Dan ini yang terakhir adalah Biore. Jadi ini tuh buat nenek aku sih ya. Aku beli Biore ini. So, jadi ini dia belanjaan cemilan aku. Sama ada ini sih, ada body spray sama ada deodoran juga. Nah, ini tadi aku beli totalnya 118.000 ya. Karena kan ada tisu basah juga. Jadi harganya agak mahal sama ada body spray. Cuman kalau cemilannya tuh harganya murah-murah banget, ada sekitar 2.000-an, 4.000-an sama yang paling mahal paling ini sih. Ini tuh kalau enggak salah 7.000 apa 8.000 gitu loh sama yang ini. Yang ini tuh 9.000-an gitu. Dan ini dia sih. Dan itu aja sih untuk vlog dari aku. Aku harap kalian suka. Dan sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.